Pondok Pesantren Wali Barokah LDII Kota Kediri, Jawa Timur kembali menyelenggarakan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada 100 anak yatim serta 700 paket sembako pada Rabu 12 April 2023. Para penerima santunan merupakan warga dari Kelurahan Burengan, Banjaran, dan sekitarnya. Dalam sambutannya, pengasuh Ponpes Salafiyah Bandar Kidul Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil mengatakan dengan husnul muasyarah, Kota Kediri berhasil menjadi kota yang toleran, guyub, rukun, dan kompak. Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengapresiasi Ponpes Wali Barokah Kediri. Menurutnya, ini menjadi momentum yang baik dalam mempererat kerukunan serta menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Keharmonisan ini perlu dijaga. Lalu juga tingkat toleransi yang ada ini juga harus kita tumbuhkan terus, tidak hanya di level pimpinan-pimpinan dari tokoh-tokoh agama baik muslim non-muslim, tapi semuanya ini harus segera diturunkan kepada seluruh adik-adik kita, generasi-generasi penerus kita, sehingga ke depan saya yakin kita bisa lebih baik lagi dengan saling menghormati, kita bisa menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan pendidikan yang baik. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program tahunan Ponpes Wali Barokah Kediri yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama, umaro, tokoh agama, lintas agama, serta anak yatim dan duafa.